pukul 10 pagi kita hari ini tanggal 3 Maret ya, kita dari A3S akan melaksanakan hiking challenge menuju Masjid Waterfalls dan Masjid ya, Masjid Garden. Ini kita di mobil 2, di sini ada Yuno, ada Asto. Ya, ini kita sedang mau menuju ke arah Masjid ya, Waterfalls. Ini di depan ada mobil Upit yang jalannya hidup di sana. Kemungkinan dia bekas bridges teman tracker juga. Jalannya kayak kemasukan. Oke, ini kita sudah pergi dari Subang, sekarang masuk ke daerah. Ya, sekarang kita udah sampai di emang mulut curug Masjid ya. Ini kendaraan rekan-rekan sedang parkir dulu. Ini ada 6 orang. Ya, ini kita turun ke bawah ya, mobil disimpan di atas. Ya, ada 6 orang dari tim Huruhara ini yang akan menangani masalah ekonomi Indonesia. Ya, ini jalannya menyusuri ini ya, menyusuri jalan-jalan kecil di mana di sini banyak rumah penduduk sebelum menuju curugnya. Ada baju di bawah. Eh, kalau aduh, kayaknya keren banget, sumpah itu bersih. Ya, kita menyusuri sungai buatan ini. Ini kanal, sungai kanal timur ya. Curug Masjid. Ah, luar biasa sekali. Di sebelah kiri kita. Ya. Tuh. Pemandangan alam dan indah permai. Ya, ini kita sampai di muka curug Masjid ya. Di sini enggak ada yang jaga, jadi masuk aja. Harusnya bayar ini, 12.000 per orang tuh. Tapi nah, oh, yang jaga berarti gratis ya. Ya, setelah menempuh perjalanan selama 3 jam lebih, menempuh perjalanan sekitar 15 km. Ini rekan-rekan semua sedang beristirahat di puncak curug Masjid ya. Ini kita ada 6 anggota yang telah melaksanakan perjalanan selama 2 jam setengah melalui pegunungan dan menyusuri sungai-sungai. Luar biasa. Ya, saat ini kita sedang berada di atas ya. Nah, ini antara kawan-kawan ada di sebelah sana. Bawah. Para pejuang Vietnam sedang menyeberangi sungai Masjid. Lagi menyeberang nih supaya kita sampai. Terus supaya basah juga. Nah, yang dua, nah tuh, nggak mau basah. Noi, noi, kita jatuh loh. Ini lumayan nih kalau nggak pakai alas kaki, sakit. Noi, cepet Noi! Nih, nice couple. Udah basah, Wi, udah basah. Ini cengkraman. Ini ngalahin Made sama Nung nih.
Perjalanan 1 jam. Kok bohongin gue ini, kita basah kan? Gue juga basah. Sepatah dua kata, kata dua patah kata. Keren, so keren. Luar biasa sekali, ini kayaknya di rumah sakit sangat menarik dan menyukai di Jepang. Ya, the next year of Hex Japan. Next time, member of West 88 harus datang sini. Kita rutinkan jadwal ini supaya kita bisa selain olahraga sehat dan mata kita. Wajib nyemplung? Ya, oke. Wajib nyemplung sih. Nyesal kalau nggak boleh kena pendek kayaknya. Eh, Bo, Upin keren.